Buồn bác sĩ luôn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buồn bác sĩ đâu? Buồn bác sĩ. Em cãi sĩ, em cãi đi. Ôi. Em cãi luôn, cãi luôn. Sao có... Bác sổ, cái này, mới nhọc. Thì hình như tuần tuần đó. Ini adalah sako. Jadi kita akan backup dalam tu. InsyaAllah. Buah bagi jerak buah semua. Backup tu. Bagi dia masuk dalam masjid. Bagi dia masuk dalam masjid tu. Bagi dia masuk dalam masjid. Ha. Jadi insyaAllah tu kita akan backup sako ni tu. Jadi insyaAllah tu kita akan backup sako sikit. Macam ni tu. Ini adalah sako keturunan. Baru habis berubat tuan-tuan, bagi berubat. On tak on. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Saja buatlah ni tuan, saja buatlah tunjuk macam mana kita hapuskan sako. Sako kita akan tarik, kita akan masuk dalam kain, no, lepas kita termasuk dalam kain, baru kita akan bakar dia. Kan, kita akan bakar dia. InsyaAllah. No. Tak boleh dia sambak. Tolak orang kaki je. Tolak orang kaki. Tak tidur lagi. Baru habis. Baru habis berubat orang. Baru habis berubat orang. Ni lah kita bakar sakar lah. Okay. Okey tuan-tuan. Jadi inilah cara kita buang hapuskan sako. Saja saya buatlah ni tengah bagi waktu ni saya tahu ramai tidur. Okey. Tuan-tuan nampak tu yang putih tu kain dia. Kain putih ni lah. Kain putih kita akan ikat dia seperti bunjut dan kita akan bakar dia insya-Allah. Ini cara kita buang sako pusako kita. Okey. Jadi tuan-tuan faham tu. Jadi kita kena faham lah. Sako ni kita tak boleh buang macam tu saja. Kalau setengah perawat dia kata dia buang macam tu, tak betul lah. Sako ni kita memang kena bakar dia. Kita kena bakar dia baru dia hapus. Kalau tidak jin-jin ni dia tak akan boleh lah. Sebab apa saya pakai kain putih? Okey, pertama sekali saya beritahu kain putih ni kita sendiri orang manusia bila dah kita orang Islam. Bila kita mati kita akan bawa kain putih. Okey, jadi kain putih tu wakil manusia. Okey, tanah pula yang dalam kain putih tu maknanya kita ni, diri kita ni manusia, tanah, asal usul kita daripada tanah. Jadi bila kita bakar ni, bakar ni asal usul jin. Jadi bila asal usul jin ni kita bakar ni, dia balik kepada asal usul dia lah. Berpisah lah jasad dengan manusia, jasad manusia tu dengan jin-jin sakar pusakar ni. Sakar pusakar ni memang benda yang bagi saya rumit sikit nak buang, no? Rumit sikit. Jadi alhamdulillah ni satu sakar kita dah buang. InsyaAllah kita tunggu dia bakar habis lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya pun nak buat live saya. Saya nak tunjuk lah tuan-tuan, no, cara kita buang sako. Bakar sako pusako ni. Jadi siapa-siapa yang nak buang sako boleh mai jumpa saya. Bukan hari tu boleh buang. Kita akan jumpa sembang dulu macam mana sako dia, apa perlu yang kita buat, no. Jadi insyaAllah ni baru habis berubat tuan-tuan. Makan pun duk hari ni, no. Jadi insyaAllah lah. Alhamdulillah orang pun ramai. Tapi saya lah letih. Saya letih sikit lah. Bagi kain, kain tu bagi terbakar kain tu. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Okay, kain tu pastikan kain putih yang kita ikat dia tu pastikan terbakar dengan habisnya. Tu kain tu. Kadang-kadang dia liat nak bakar tuan-tuan tu. Bukan senang nak bakar kain ni pun. Nampak je kain tapi hakikat dia payah. Saya biasa di Terengganu saya buang sakol tu berapa? Dekat setengah jam tuan bakar kain je. Tak logik akal lah. Tak logik akal tuan bakar kain saja setengah jam. Sebab apa tuan? Sebab ni jin lah. Jin yang masalah. Jadi insyaAllah tuan, sekadar ini dahulu saja saya buat live. Saya nak tunjuk sikit saja tuan-tuan. Bukan saya nak sembang panjang-panjang.
Bukan saya nak merepek panjang-panjang pergi ni, cuma saya nak tunjuk cara kita nak buang saka. Saka tu kita akan tarik dari badan sakit tu, dan juga kita akan masuk dengan kain putih dan juga tanah yang diambil oleh pesakit, mewakili berapa orang. Kalau 10 orang adik-beradik, 10 kali genggam lah kena ambil tanah. Lepas tu baru kita akan hapuskan saka ni. InsyaAllah tuan, dia tidak akan berulang selagi mana mereka tidak panggil dia balik. Tetapi kalau saka ni mereka panggil dia balik, tak gunalah buang ataupun bakar, dia tetap akan datang. Mari tengok kat depo Sungai Nibu. Baik, insyaAllah sekadar ini dahulu saya live. Assalamualaikum untuk semua. Macam mana nak tahu? Saya orang tanya Allah. Nak tahu ada saka dalam badan tu? Saka ni dia penyakit yang sama yang akan rasa oleh adik-beradik kita. Kadang-kadang kakak ni sakit macam ni, adik dia pun sakit macam ni. Maknanya tu sakit yang sama. Itu menyebabkan gangguan saka. Banyak sangat cerita mistik. Cik Pizal, ada masalah apa kau Cik Pizal? Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi insyaAllah kita dah bakar dia, sudahlah. Ini dah habis, saya cuma beritahu keterangan lah sikit macam mana cara kita nak hapuskan saka pusaka ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, lain hari kita akan buat video lagi live. Apa-apa saka boleh hapus ke? Boleh-boleh zaman ni, boleh. Dia cuma dia kena main sini, kena sembang dulu lah. Bukan senang lah kita nak hapuskan dia tu, bukan senang. Amin. Okey, jadi insyaAllah saya sudahin dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.